Untuk adanya sebuah dakwah ini perlu amannya bangsa. Amannya bangsa tugas dari semua yang ada di dalam bangsa Indonesia ini. TNI, Polri, sipil, pejabat sipil, kiai, habaib, semua mempunyai peranan yang sama. Dr. Habib Lutfi nanti ngendikan, kalau di tubuh TNI dikenalkan kesetiaan, cinta tanah air, sampai ada yang dididik untuk menjadi prier tendean. Kalau dulu prier tendean ketika PKI mau membunuh Bapak Nasution, Jenderal Nasution, ditanya kepada prier tendean, siap mana Nasution? Saya Nasution. Siap untuk mati. Karena apa? Lebih berharga nyawa Pak Nasution daripada beliau. Akhirnya dibunuh di dalam sumur atau yang disebut sebagai lubang buaya. Ngeten iki karena apa? Didikan, kesetiaan, cinta tanah airnya kuat. Begitu pula bapak-bapak polisi, kiai nggih ngoten niku jane. Ndoro Habib Lutfi niku gelar maulid hampir 200 titik di Indonesia niku, itu biaya kabeh. Mboten namung dawuh Ndoro Habib Lutfi, cul. Bagaimana beliau dan seluruh keluarga beliau bersatu padu untuk mengadakan maulid. Kenapa mengadakan maulid? Karena inilah yang diperintahkan Allah. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum. Siapkanlah kekuatanmu wahai bangsa Indonesia, wahai muslimin. Siapkan kekuatanmu untuk melawan kekuatan yang ingin memperpecah bangsa ini, ingin menghancurkan bangsa ini, ingin menghancurkan agama ini. A'iddu lahum mastata'tum min quwwati. Kemampuanmu apa, kekuatanmu apa, tokno untuk menghadapi mereka. Nek iku mbok tokno kekuatan iku, turhibu nabi adu Allah wa aduakum. Allah akan menjamin mereka akan lari terbirit-birit karena kemampuan yang kamu tunjukkan itu. Allah akan merahmatinya, memberi kekuatan berlipat-lipat. Dalam urusan ini, Dr. Habib Lutfi memahami kekuatan apa yang harus kita laksanakan. Kekuatan bela bangsa. Kekuatan bela bangsa itu berkaitan macam-macam urusannya. Dr. Habib Lutfi mengumpulkan mufti-mufti dunia. Kemarin ada hampir 60 mufti dunia hadir untuk membahas tentang bela bangsa. Agar ini disiarkan ke seluruh penjuru dunia. Demi Indonesia pada khususnya. Agar sadar bahwa ulamaku perlu banget untuk ngomong ke tentang nasionalisme, cinta NKRI, harga mati, niku penting. Lah 60 negara niku mufti teko iku ora nggawa dokar. Moro iku ora numpak becak. Pulang pergi dengan tiket VIP. Di sini dirumati, mantuk harus diberikan hadiah sebagai penghormatan. Maulana Habib Lutfi yang keluar uang. Kita duduk-duduk nyaman-nyaman, beliau rino wengi zikir dakwah, isih ngonten membuat sebuah aplikasi dakwah yang kalau ini berjalan orang namung Indonesia sing aman, tapi dunia ini menjadi aman. Dan untuk itu beliau sangat matur nuwun dengan adanya acara seperti ini. Acara tentang apa? Kumpulnya habaib, kiai, TNI, Polri, sipil, semua ini adalah mastata'tum min quwwatin, sesuatu semampu kita yang bisa kita jalankan. Karena yang namanya perang untuk memerangi sebuah negara tidak bisa melalui gunakno senjata. Sakniki ora ono negara arep ngancurno negara liya dengan senjata, kentekan duit, high cost dengan cara proxy war, dengan cara digoyang-goyang, gesek-gesek, antemno habaib karo kiai, kiai karo habaib, uplek-uplek. Nanti kalau sudah ada suasana renggang di antara mereka, disitulah akan dikobarkan api perpecahan. Itulah yang terjadi di negara-negara muslim yang ada di dunia. Dr. Habib Lutfi ngoten niku gadah basiro. Dr. Habib Lutfi mengalami tazkiyah, ngaji berpuluh-puluh tahun kepada guru-guru beliau yang memiliki cinta luar biasa kepada NKRI ini, dan dituangkanlah ijtihad dakwahnya melalui acara seperti ini. Kumpul TNI, Polri, sipil, kiai, habaib, agar tidak ada jeda dalam urusan persatuan. Dan ini perlu diwacanakan,
Karena proxy war itu bermula dari isu perpecahan, maka isu itu harus ditandingi dengan isu persatuan dan kesatuan. Itulah cita-cita Maulana Habib Lutfi. Tapi beliau tidak mungkin tidak hadir di tempat ini kecuali pasti karena satu alasan atau banyaklah alasan yang lain. Kami selaku murid beliau minta maaf. Kembali lagi Doro Habib Lutfi mboten tiyang sing santai-santai, nganggur-nganggur. 24 jam waktunya untuk menghormati umat, bahkan sampai yang namanya keluarga ora kebagian waktune. Ndoro Habib Bidin niku sering nek pas kula sowan mriko, "Dul, aku seminggu wis ora ketemu Abah." Aku yo jawab, "Sampeyan ki mantu genah apa ora, Bib?" Aku yo ngono. Jebul-jebule alasane, "Arep ketemu piye, ana omah lagi sedina cul, wis sing Jakarta, cul ning Kalimantan, cul." Ngoten maksudnya, akhirnya terus kalau ya nyuruh ngapunten maaf Habib, sesama Habib harus saling memaafkan. Pun cekap semanten, moga-moga wonten manfaatipun. Selamat atas berdirinya pondok ini, semoga berkah manfaat. Dan di pondok ini saya mendengar siar para habaib, para kiai di sini, persatuan itu sangat indah. Jazakallah Pak Samian, Pak Yai Samian, semoga ini berjalan terus istiqomah ila akhiril ayam. Kami yang ada di Karanganyar ikut mendukung, walaupun tidak selalu dekat. Kita bagaikan menghantarkan gerbong kereta api yang mana sisi jalannya selalu ada dua, tidak mungkin pernah bertemu kecuali hanya dalam pertemuan-pertemuan untuk persimpangan saja. Dados monggo padha mlakune, sing penting gerbong Rasulullah sampai pada tujuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.